Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, siapkan hati kita, tubuh, pikiran dan jiwa kita untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Biar hadirat-Nya memenuhi setiap kita dimanapun berada. Mungkin pada malam hari ini ada yang kondisi kurang baik, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Mari kita sama-sama datang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, bila kiranya kami boleh menikmati hadirat-Mu, merasakan pelukan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini yang haus dan lapar akan Engkau boleh dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang malam hari ini. Bila kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, melayakan setiap kami. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Biar kuasa-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Engkau adalah dasar kami untuk berharap. Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena kami berserah penuh kepada-Mu ya Bapa. Kami mau terus ikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jesus, Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil, mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkan-Ku, kuatkan-Ku. Dasarku berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkan-Ku. Dasarku berharap, kini aku berserah, pada rancangan-Mu, bagiku. Ikuti panggilan-Mu. Bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Mari dengan iman kita, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Kuasa-Mu yang kuatkan kami. Engkau dasar kami berharap. Jesus, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
ku ikuti bagi langit-Mu, ku kan setia sampai akhir percaya penuh kepada-Mu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, menaikkan syukur kami, pujian terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kau segalanya Tuhan, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, Kau dasarku berharap. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia Tuhan mengirimku, mengikuti panggilan-Mu, tiada yang mustahil Tuhan. Kau Allah yang telah berjanji. Oleh sebab itu kami kan terus percaya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Kau yang telah berjanji dan Engkau juga yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami terima janji firman-Mu ya Tuhan, karena janji-Mu, firman-Mu ya, dan amin dalam hidup kami. Aku punya Tuhan yang
Engkau ya Tuhan. Sebabkan percaya kuasa. Kepada Tuhan, klaim janji firman Tuhan, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kaya besarku menggenapi imanku bersepakat. Kami sepakat dengan firman-Mu, kami sepakat dengan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan yang dahsyat, yang telah berjanji dan sanggup. Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jadi dalam hidup kami Yesus, kami klaim janji firman-Mu ya Tuhan, Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan iman kami terus percaya, dengan iman kami terus pegang janji firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Segala pintu-pintu yang sudah tertutup akan terbuka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, nyatakan dengan imanmu kepada Tuhan, katakan aku punya Tuhan yang besar. Bisa sambil angkat tanganmu sebagai nyatakan Tuhan dan terima kemenangan dari Tuhan. Terima kemenangan dari Tuhan. Dan aku menggenapi imanku bersepakat. Kami sepakat dengan Roh-Mu, bersatu dengan-Mu. Bersatu dengan roh-Mu ya Tuhan. Kami terima janji kemenangan, kemenangan bersama kami ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi atas setiap janji-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dari-Mu. Kami terima janji-Mu, kemenangan kami raih bersama-Mu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati.
satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku kami percaya Tuhan. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi bersama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, biar segenap hati kami menyatakan Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Tuhan pemulihku. Kami pegang teguh firman-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang memegang seluruh hidup kami sampai hari ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang bawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami. Sebab itu hati kami senantiasa berseru hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber kedamaian, Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Iya, kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau tuntun sepanjang malam kami beristirahat. Tidak ada satupun terjadi karena perlindungan Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Di tempat ini kami menyatakan di sabda bahagia ini di mana Yesus pernah mengucapkan sabda bahagia bagi murid-murid, bagi semua orang banyak. Kami juga mau Tuhan mengalami kebahagiaan itu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Sekali lagi katakan ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, kami berbahagia karena kami mempunyai Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami ada di tempat ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita ada di gereja Sabda Bahagia yang ada di dalam Injil Matius pasal yang 5. Mari kita buka bersama supaya kita tahu dengan jelas dan kita memahami ya. Injil Matius pasal yang 5, di sana khotbah di bukit dan judul perikopnya ucapan bahagia. Bapak Ibu, kita lihat di sini tidak ada orang ya, hanya kita yang ada di sini. Padahal biasanya tempat ini dipenuhi ribuan orang ya, tapi kali ini ya sekali lagi hanya untuk grup kita. Ya, kasihan, kita perlu terus berdoa ya Bapak Ibu. Dikatakan di sana khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ayat yang pertama, baca bersama 1, 2, 3.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka, katanya, sampai di situ. Bapak Ibu, ya, bukit ini dianggap tempat yang paling tepat, ya, Yesus berkhotbah di bukit. Kenapa? Pada waktu itu ribuan orang mengikut dia. Lalu bagaimana Yesus bisa berbicara tanpa mic? Saudara aja sekarang pakai whisper kan? Ya, enak kan bisa terdengar ya. Tapi pada waktu itu ya, karena di atas bukit ini ada angin yang membawa suara itu, sehingga ribuan orang yang ada bisa mendengar apa yang Yesus katakan. Tadi suami saya bilang, nanti pakai whisper. Saya bilang, gak usah, kedengaran kok. Yesus aja dulu ribuan orang dengar loh. Kata suami saya, itu kan Yesus, bukan kamu. Jadi ya kalau Yesus yang bicara ya, ya dia berkuasa yang pertama, amin. Dan semua orang bisa mendengar, ya yang kedua karena ada angin yang membawa suara itu. Apa yang Yesus katakan di atas bukit ini, saudara? Siapa di sini yang pengen bahagia? Angkat tangan. Semua pengen bahagia ya? Luar biasa ya, gak ada orang itu di dunia tidak pengen bahagia. Semua kita pengen bahagia. Yesus memberikan rahasia untuk kita bisa bahagia di dunia ini. Jadi saudara jangan berpikir uang yang bisa bikin kita bahagia. Karena kalau kita mengejar uang maka kita salah. Karena uang bukan kunci kebahagiaan. Ya iya Bu, ya uang tidak dibawa mati. Tapi gak ada uang bawaannya mati. Nah, ini bertobat ya. Ya apa kunci bahagia yang pertama Yesus katakan di sana ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga. Bahkan yang pertama kali Yesus buka kata berbahagia orang yang miskin, bukan orang yang kaya. Tapi apa maksudnya miskin di hadapan Allah ini? Apakah gak punya rumah, gak punya mobil tuh miskin? No saudara. Orang yang miskin di hadapan Allah itu artinya orang yang merasa perlu Tuhan senantiasa. Butuh Tuhan senantiasa. Saya bisa melihat orang-orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Ya, caranya apa saudara? Waktu kita beribadah, ada orang-orang yang menangis. Ada yang tidak cuma nonton-nonton. Ya, dari sini bisa terlihat. Orang yang hatinya hancur di hadapan Tuhan. Kenapa saya setiap kali berdoa, setiap kali ibadah, nyanyi, selalu saya menangis? Karena saya selalu merasa, Tuhan saya itu butuh Engkau. Saya ini enggak ada apa-apanya Tuhan. Ya, saya ini kalau tanpa Tuhan saya itu enggak bisa hidup. Ya, dan ketika kita punya sikap hati yang miskin di hadapan Allah, artinya kita selalu butuh Tuhan, sebab tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya hidup ini. Maka Yesus bilang yang pertama, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi maaf Bapak Ibu, kebahagiaan dalam hidup kita itu sangat ditentukan oleh sikap hati. Bukan jumlah rekening, bukan besar rumah yang kau punya, bukan harta yang kau punya. Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Waktu kita punya sikap hati yang selalu merasa miskin di hadapan Allah, artinya apa? Ya Tuhan, aku ini butuh Engkau, sebab tanpa Engkau Tuhan bahkan aku enggak bisa napas hari ini. Ya, kenapa setiap kali kita ibadah, ya orang bilang Ibu Debbie itu selalu nangis ya. Kenapa sih setiap kali ibadah nangis? Karena saya merasa miskin di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan saya enggak bisa ada hari ini. Tanpa Tuhan kita enggak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan tidak ada satupun ya hal yang berarti dari hidup kita nih tanpa Tuhan. Ya makanya saya berdoa Bapak Ibu, jangan lewatkan kita tinggal berapa hari di sini. Setiap kali ibadah punyalah sikap hati yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Saat kau nyanyi, saat kau dengar firman, lalu kau meneteskan air mata. Mereka yang empunya kerajaan sorga. Ini janji Tuhan. Mari kita rubah sikap hati kita. Yang kedua Yesus berkata, ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Lalu apakah kita harus berduka cita? No. Satu saat dalam hidup ini duka cita itu pasti akan datang tanpa kita undang. Tapi ketika kita sedang berduka cita, jangan merasa kita orang yang paling sial. Sebab Yesus bilang, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau kita enggak pernah berduka cita, kita enggak akan pernah tahu bagaimana rasanya dihibur. Ya. Jadi
enaknya ikut Tuhan itu semua itu berbahagia, saudara. Ayat yang kelima di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di sini bukan orang Solo ya. Ya, yang kalau ngomong, halo gimana mbak, bapak. Ya, kalau gitu semua orang Sulawesi gak masuk surga. Apalagi model kayak saya begini ya, yang gak ada lembut-lembutnya saya ini. Ya, bukan, apa arti lemah lembut di hadapan Tuhan? Hatinya itu mudah berubah. Lemah lembut ketika ditegur langsung bertobat, amin. Ya, kita tidak mengeraskan hati, kita lemah lembut. Ya, ingat lemah lembut bukan orang Solo, bukan orang Semarang ya, tetapi Tuhan itu sekali lagi melihat hati kita. Kalau ditegur Tuhan, ayo berubah karena dikatakan mereka akan memiliki bumi. Wow, saudara. Ya, orang yang mudah bertobat itu akan diberkati Tuhan. Ya, hidupnya karena apa? Hatinya mudah ditegur, lemah lembut. Ya, contoh ketika kita jengkel sama orang, Roh Kudus bilang ampuni dia, enggak mau. Itu orang kelakuannya aja kayak begini. Dari sini Bapak Ibu kita sudah enggak lemah lembut. Ya, ketika kita melakukan dosa misalnya ada tuduhan, saya tahu sampai hari ini Roh Kudus masih bicara di hati kita. Misalnya saudara melakukan dosa, saudara selingkuh atau merokok, lalu ada Roh Kudus tegur. Ya. Dan apakah kita mau datang sama Tuhan dan berkata, iya Tuhan, aku ini berdosa Tuhan. Aku ini terikat rokok, terikat judi, aku selingkuh. Tapi aku mau bertobat Tuhan. Itu langkah awal dari pemulihan terjadi. Artinya kau punya hati yang lemah lembut. Misalnya ada yang pelit di sini? Nggak usah angkat tangan. Ya. Lalu ditegur Roh Kudus, jangan pelit. Apakah kita mau berkata, iya Tuhan saya gak mau jadi orang pelit, saya mau bertobat. Itu artinya kita lemah lembut dan mereka lah yang akan memiliki bumi. Bapak Ibu kalau Yesus yang ngomong kira-kira perkataan itu berkuasa gak? Pasti berkuasa. Ya tapi kalau kita mau melakukan. Dikatakan berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Apakah setiap hari kita lapar dan haus akan kebenaran? Apakah kita menjadi orang-orang yang mengejar kebenaran? Tuhan, apa ya di hidupku ini yang belum benar? Kalau ada yang belum benar, aku mau berubah Tuhan. Aku pengen tiap hari itu baca firman, pengen tiap hari dengar firman, pengen tiap hari, ya siapa yang tiap hari dengar mesbah syukur? Mesbah doa, Anda adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan bersyukurlah karena Anda akan dipuaskan. Ayat yang ketujuh berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, kalau kita ini menjadi orang yang murah hati, maka Tuhan itu akan memberikan kita kemurahan. Ya, saya ini kalau mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan sudah tidak bisa diukur, enggak bisa lagi disebutkan Tuhan itu ajaib dan luar biasa dari perkara-perkara yang besar sampai perkara yang kecil. Ya, semua itu Tuhan bekerja luar biasa tanpa saya seringkali bilang, Tuhan kok wow. Saya baru pikir nih di pikiran, tiba-tiba besok sudah terjadi. Ya. Satu kali suami saya itu kita pelayanan, suami saya bilang, saya lihat kamu kok suka banget pakai sepatu itu. Kenapa sepatu itu nyaman banget kan? Saya bilang, iya saya suka banget karena nyaman di kaki. Saya itu khotbah berdiri lama perlu sepatu yang nyaman. Lalu suami saya bilang, ya udah nanti kamu beli aja yang warna hitamnya ya, karena saya sudah punya warna putihnya dikasih orang. Saya bilang oke ya setuju ya, nanti saya cari warna hitamnya. Saya baru pulang dari pelayanan, ada orang rumah bilang, ini tadi ada kiriman dari 2 minggu lalu kayaknya Bu, karena ibu lagi pergi pelayanan keluar kota belum dibuka. Coba bawa sini buka, persis sepatu yang mau saya beli warna hitam. Padahal saya gak ngomong ya, saya bilang sama suami saya, tuh bersyukur kan Tuhan itu loh, baru ngomong. Semua yang kita omongkan itu, kalau kita menjadi orang yang murah hati Bapak Ibu, itu luar biasa. Ya, tanpa kita pikirin ya, saya nanti bulan Desember ulang tahun yang ke-50. Gak usah dulu hahu diem. Ya, maaf semuanya mungkin tidak bisa diundang semua. Jadi saya tuh bilang sama suami, ulang tahun ke-50 itu kan biasanya spesial ya. Kira-kira saya tuh mau bikin apa gitu ya. Tiba-tiba ketemu satu orang ibu, Bu Debbie, ibu nanti ulang tahun kan bulan Desember, udah yang 50, iya. Ibu nanti di mana?
belum tahu Bu acara apa, belum tahu mau di gedung apa, belum tahu apa-apa. Udah Ibu diem aja ya. Tiba-tiba kemarin di WA, Bu sudah dapat tempat ini, yang atur ini, dekorasinya Ibu mau warna apa ini, makanannya itu mau ini, saya bilang, saya gak mau, saya bilang itu tempat mahal, berapa, tanya dulu harganya, jangan sembarangan. Ibu duduk manis tok, sudah ada yang atur. Bapak Ibu, ya, itu kan kemurahan Tuhan tuh. Saya tidak pernah berpikir, saya gak pernah kebayang, sampai saya bilang, kok jadi begitu sih Bu? Saya tidak minta, tidak ngomong, dia yang tanya, saya jawab. Tapi Tuhan itu, ya itulah ketika kita ini mau menjadi orang murah hati Bapak Ibu. Ya jangan pelit-pelit jadi orang, amin. Ya kalau kita tuh pelit saudara, Tuhan itu tidak bekerja. Saya melihat sudah tangan Tuhan bagaimana sekolah misi itu dibangun. Itu menghabiskan uang yang tidak sedikit loh Bapak Ibu. Kalau secara manusia itu, saya pun tidak percaya itu habisnya 4M. Ya, bangun sekolah sebesar gedung itu, ya. Itu saya pikir itu uang dari mana? Saya enggak pernah jalankan proposal, di antara Bapak Ibu pun enggak ada yang pernah terima proposal dari saya kan? Enggak ada. Di mesbah doa kita enggak pernah buka rekening untuk saudara menabur mesbah doa, bangun sekolah, tidak pernah. Ya, tapi saya percaya ketika saya menjadi orang yang mau ya kita ini menjadi saluran tangan Tuhan bermurah hati. Buktinya sekolah itu bisa berdiri dalam waktu 7 bulan selesai. Siapa saya? Saya bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar. Ya, tapi saya menikmati kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, apa yang Tuhan beri kami bisa ya pergi ke luar negeri, diundang pelayanan. Ya, saya enggak pernah minta bisnis kelas. Kalau ditanya saya bilang ekonomi aja. Di Jakarta aja saya kalau diundang Bu tiketnya apa, batik aja ekonomi. Ya tapi kalau orang bisa kasih bisnis ke Sydney kemana, kami tidak pernah menentukan. Ya mereka bilang ya dari gereja memang kasih ekonomi Bu. Tapi ada orang-orang tertentu, ya saya ke Sydney, dia tahu saya ke Sydney, Ibu pelayanan di gereja apa, dikasih tiket apa, ekonomi Pak. Tiba-tiba saya dan suami ditelepon, saya sudah upgrade kelasnya Ibu. Ya saya upgrade ke bisnis ya. Saya bilang kenapa bisa begitu? Enggak usah, enggak perlu, kita enggak perlu bisnis. Enggak, Bapak Ibu tuh hamba Tuhan. Coba Bapak Ibu, itu kan kemurahan-kemurahan yang kita enggak pernah duga. Saya percaya kalau Anda mau mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup ini, di dalam rumah tangga, dalam berbisnis, ayo jadilah orang yang murah hati. Gampang tergerak dengan belas kasihan. Ketika melihat orang susah, ya jangan kamu pelit, jangan kamu tahan semua kemurahan itu, sebab Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang mau murah hati. Mereka akan beroleh kemurahan. Tapi orang Kristen sekarang, dia tidak murah hati, tapi dia mengharapkan kemurahan. Malaikat bilang, bret. Ya. Lalu di sana dikatakan saudara ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Wow saudara, melihat Allah itu tidak sembarangan. Banyak orang datang bertanya sama saya, Bu bagaimana bisa dengar suara Tuhan? Bu bagaimana bisa mendapat tuntunan Tuhan? Bagaimana bisa mengalami Tuhan dalam hidup ini? Saya bilang, hidup dalam kekudusan. Kekudusan bukan cuma dalam yang di luar saja. Bukan hanya enggak bersinah, enggak merokok, enggak judi, enggak ini. Tapi Tuhan melihat hati. Jangan ada dalam hati kita ini kepahitan, amarah, kebencian, sirik, iri hati. Buang semua itu supaya kita bisa melihat Allah, mendengar suaranya menuntun hidup kita. Lalu dikatakan di sana, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi mari kita semua hidup ini suka bawa damai. Ya kalau ada orang yang mau berantem kita bilang sudahlah enggak usah ribut-ribut ya. Berdamai aja itu lebih enak, amin. Ya supaya kita ini menjadi orang pembawa damai. Sebagai istri kita membawa damai dengan suami. Sebagai suami juga seperti itu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau kita dianiaya karena kebenaran biarin saja saudara. Enggak usah membela diri, enggak usah bilang belum tahu dia siapa saya. Ya, di mana harga diriku? Piro harga dirimu?
sudah dibayar lunas di atas kayu salib, ya. Enggak usah mau dengan kegagahan kita. Dikatakan di sana, berbahagialah kamu jika kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara, Yesus mengucapkan ya sabda bahagia. Kalau kita mau bahagia nanti saudara, di mobil, di rumah atau di bus, saudara ulangi lagi ayat ini. Ini adalah kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Tapi kita berbahagia hari ini cuma satu hal, karena kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di sini ibu-ibu yang belum bahagia, karena saya pernah layani ada ibu-ibu stres, enggak bisa tidur, ke psikiater. Kenapa? Mau beli tas Hermes enggak dapat. Ini gila sih Bapak Ibu ya. Ada orang-orang begitu saudara, stres karena dia kepengen satu barang, dia punya uang, dia bisa beli. Mau 3M, 4M bisa, tapi barangnya enggak ada, enggak bisa tidur, stres. Ini lebih gila dari orang gila. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kita bahagia karena kita punya Tuhan. Kita bahagia karena kita hidupnya bisa berbagi dan jadi berkat bagi orang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan lagi sekali lagi pujian ini. Ku berbahagia dan aku yakin teguh Tuhan. Katakan bersama. Ku berbahagia, yakin teguh, karena Yesus abadi kepunyaanku. Yesus abadi. Amin. Kepunyaanku Tuhan Engkau. Aku warisnya. Aku warisnya. Ku ditebus. Ku ditebus. Ciptaan baru Roh Kudus. Ciptaan baru. Amin. Roh Kudus. Sekali lagi saudara, imani pujian ini. Ku berbahagia. Katakan Tuhan, kami berbahagia karena Yesus menjadi milik dan kepunyaan kami. Amin. Yes. Kepunyaanku. Katakan aku warismu ya Tuhan. Aku warisnya. Ku ditebus. Ku ditebus. Ciptaan baru. Ciptaan baru. Roh Kudus. Roh Kudus. Katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi. Bahagia. Memuji Yesus. Memuji Yesus. Selama-lamanya. Selamanya. Aku bernyanyi Tuhan. Aku bernyanyi. Memujimu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Mari kita merenungkan hidup kita saudara. Karena apa kita berbahagia hari ini? Apakah karena kita punya uang? Atau karena kita punya sesuatu yang bukan Tuhan? Hari ini mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Biar kita punya hati yang hancur, yang miskin di hadapan Allah dan berkata, Tuhan kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau dan kami bahagia karena kami bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kebahagiaan kami yang tidak ternilai Tuhan. Karena Engkau ampuni kami, Engkau terima kami Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh ada menapakkan kaki di bukit sabda bahagia. Di mana Yesus pernah mengucapkan tentang arti kebahagiaan dalam hidup manusia. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan semua yang Engkau mau. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala firman-Mu. Kami memiliki hati yang murah hati.
kami hidup dengan hati yang kudus. Bahkan kalau ada hari ini kepahitan, kebencian dalam hati kami, kami mau Tuhan kuduskan kami, Tuhan kuduskan hidup kami. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kami juga belajar menjadi orang-orang yang murah hati, Tuhan. Kalau selama ini kami mungkin pelit, tidak mau berbagi, tidak ada kemurahan hati, kami berdoa, Roh Kudus, berikan kami kemurahan hati yang gampang berbelas kasihan, melihat orang yang susah, menolong mereka yang lemah, supaya kami juga boleh memperoleh kemurahan yang dari Tuhan. Bapa, kami berdoa hari ini, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Kami berbahagia karena Yesus di dalam hidup kami. Kami juga rindu orang-orang yang ada di sekeliling kami, keluarga kami, suami, anak-anak kami, keluarga yang ada di Indonesia. Biar mereka juga boleh mengalami seperti yang kami alami di dalam Tuhan. Ada kebahagiaan di hati kami. Sekali lagi katakan, saudara. Bahagia. Kami bernyanyi, Tuhan, kami bahagia. Memuji Yesus. Kami memuji Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Selama-lamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi Tuhan, aku bernyanyi bahagia, memuji-Mu, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami percaya Tuhan, kami bahagia karena ada Yesus dalam hidup kami. Bahkan di tempat ini juga kami bersyukur Tuhan buat keluarga, buat suami, anak-anak, buat istri, buat pekerjaan, bahkan buat berkat-berkat yang saat ini kami terima. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih dan ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami buka hati dan tangan kami hari ini menerima berkat yang daripada-Mu. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku selamanya.